diadakannya acara ini adalah untuk mempersatukan elemen-elemen di Jimbaran di dalam bigger scale. Jimba Fest 2016 ini acara ketiga kita dalam aktivitas Jimbaran Hijau bersama komunitas di sekitar Jimbaran dan Kuta Selatan. Kami cukup bahagia dengan partisipasi aktif dari sekolah-sekolah maupun dari komunitas Jimbaran. Ini bagusnya juga menyadarkan anak-anak akan arti lingkungan hidup. Artinya anak-anak diberi pengetahuan supaya mereka sadar akan lingkungan yang lebih baik dengan cara lewat menggambar. Soalnya poster itu mengajak orang agar berbuat baik kepada lingkungan. Karena memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang bisa dimanfaatkan, menjadi barang yang berguna. Dilaksanakan kegiatan ini sangat positif, karena satu sisi menumbuh kembangkan jiwa anak dalam rangka pelestarian lingkungan. Saya berharap Jimbaran Fest ini terus dikembangkan, intens dan berkelanjutan. Semoga apa yang dikembangkan oleh Jimbaran Hijau ini menjadi suatu contoh pada para penggiat pariwisata, kemudian juga para investor lainnya di Kuta Selatan khususnya. Mudah-mudahan ya ke depan itu kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut dengan inovasi-inovasi baru Jimbar Hijau membangun Jimbar ini. Dengan kehadiran daripada Jimbaran Fest, jadi kami merasa sangat terbantu. Jadi apa yang ada, bagaimana potensi, bagaimana keadaan Jimbaran yang sesungguhnya, akhirnya akan makin dikenal, makin meluas. Apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini dan selanjutnya, semua pihak bisa bekerja sama dengan kita untuk ke arah yang lebih baik. Peran yang diberikan adalah edukasi. Edukasi melalui penyampaian pesan-pesan. Pesan-pesan bagaimana supaya masyarakat yang menonton ini, khususnya masyarakat Jimbaran, tidak kena adanya narkoba.